Okey, kembali bertemu Azian Isha. Ada tamu hari ini, Azian. Okey, hari ini kita nak bercerita tentang tentunya penonton di rumah sana yang apa ni nak tahu pasal masakan dan sebagainya. Okey, hari ini saya ada satu buku iaitu dipanggil Memorable Recipe for Malay Occasion. Okey, buku ini menarik bukan sekadar menceritakan tentang resepi tetapi juga mempunyai 11 occasion atau 11 acara sejak kita lahir sampailah kepada kematian. Jadi macam setiap orang kalau kita nak mengadakan satu acara tu terfikir macam apa nak masak hari ni, resepi apa yang kita nak bagi kepada apa ni tetamu yang datang ke rumah kita. Cadangannya ada di sini. Ada di sini. Jadi untuk bercerita dengan kita adalah penulis buku tersebut iaitu Puan Marina Mustafa. Selamat datang. Terima kasih. Okey, ceritakan tentang menariknya buku ni. Tadi saya dah baca, saya sempat baca. Okey, selain daripada resepi, ada juga Puan Marina apa masukkan di dalam ni adalah cerita-cerita tentang setiap acara macam okey kalau kita lahir macam mana, penerangan yang jelas dan juga apa ni resepi-resepi yang kita boleh guna pakai untuk acara tersebut. Ya, sebelum saya mula chapter berkenaan dengan apa ni akikah ke potong jambul, saya mula dengan explanation pasal occasion tu dululah. Lepas tu baru saya bagi resepi-resepi yang tertentu. Okey. Okey. Contohnya macam akikah kan. Jadi apakah kata resepi yang boleh kita gunakan, boleh kita masak untuk tetamu-tetamu kita? Akikah ni lebih kepada kambing. Jadi banyak masakan-masakan yang berkenaan dengan kambing lah yang yang disebut waktu akikah. Tapi buku saya ni bermula dengan cycle of life. Jadi dia bermula dari akikah, lepas tu potong jambul, khatam Al-Quran sampai itulah tahlil kematian, nikah dan sebagainya. Semua. Tapi menariknya kalau di dalam buku ni juga terdapat gambar-gambar keluarga, Puan Marina sendiri. Macam apa gambar keluarga bersanding contohnya. Dan buku ni dan resepi ni juga dikatakan turun-temurun. Ya, buku ni actually entirely buku kekeluargaan. Pasal dari resepi-resepi dia, daripada dia punya experience saya, semua dari keluarga. Resepi-resepi saya semua dari keluarga, tok nenek, saya punya makcik, pakcik. Dan even saya punya buku didesain oleh anak saya dan gambar-gambar semua anak saya yang ambil. Ada gambar kahwin nampaknya di sini. Itu saya punya. Bila apa ni dalam chapter perkahwinan meja pengantin saya ada semua gambar-gambar. Okay, kita cuba kita flip satu lagi muka surat ni. Okey, ada lagi gambar kat sini. Itu terpindah. Ini gambar-gambar ni masa zaman tu koleksi masa besar. Tok saya. Grandmother, my grandmother. Dia keluarga saya sebenarnya memang sebelah my father and my mother semua suka sangat masak. Jadi saya punya kenangan mak saya pun selalu cerita pasal dulu bila tok dia masak nasi biryani, letak kat daun pisang, makan ramai-ramai. So the experience of the cooking and makan is so enjoyable. So I think I have a passion for cooking and eating, as you can see, because that's how I get to write this book. Tapi selalunya kalau lauk pauk untuk kenduri-kendara ini, selalunya memang kita rasa sedap. Tapi nak mendapatkan resepi tu secara detail, secara lebih jelas, mungkin ada orang-orang tertentu macam merahsiakan sedikit sebanyak bahan masakannya. Adakah Puan berkongsi semuanya bahan tersebut? Actually, tiap-tiap resepi berbeza antara keluarga dan individu. Jadi resepi saya ni memang saya memang semualah ingredient saya letak because I'm hoping to have more recipe book. And if this recipe book tak work the recipes, jadi nanti orang lain pun tak nak beli buku saya yang lain. Macam mana timbulnya selain daripada keluarga sendiri, datang daripada keluarga yang suka memasak dan sebagainya. Seperti yang saya tahu puan sendiri datang mempunyai ijazah dalam bidang perniagaan kan, dan pernah mempunyai kafe. Saya menjalankan kafe selama 14 tahun. Di Seksyen 14 dengan Kelana Jaya. Dan bila kita decided to let go of the cafe, that's when I started on this book lah. It took me 3 tahun. Why is it in English? Why is it in English? It's in English because I want lebih ramai people to actually a lot of my customers are also some in overseas in Australia semua. So in order for people to orang ramai dapat tengok orang Melayu memang dah pandai cakap English, orang bahasa lain pun at least they know about our culture. Okay, I'm baca your husband eats oats,
Yes. Oats. My husband eats oats as well in the morning. Yes. So you punya apa father pun my makan oats. Grandfather pun makan oats juga kan. Dan kaset-kaset tentang oats juga ada dekat dalam ni. Yes, that's right. Yeah, it's really interesting. Lepas tu kalau sekarang ni kita bulan 12 banyak apa musim orang kahwin. Kadang sekarang ni orang kahwin buat nasi ayam dan sebagainya. Sebenarnya apa sebenarnya apa sesuai dengan majlis perkahwinan kalau ni makanan? Perkahwinan kita kalau nikah tak elaborate sangatlah tapi kalau untuk bersanding kita mestilah biryani gam kalau orang Johor kan. yang ada damkan dia punya kambing kat dalam itulah naik kolesterol kita. Lepas tu nasi dal, nasi tomato. My father loves nasi dal. And I like nasi tomato because dia ada balance of sourness and sweetness. Jadi tak muak sangatlah kalau makan. Sekarang ni ada kadang-kadang diorang come up with di satu Malaysia punya style, menu. Dia macam-macam lauk. Macam-macam kalau kita nak combine dengan satu Malaysia. Apa juga yang kita boleh macam variasi makanan untuk I don't know how to do that because I like something to be very authentic. Jadi kalau real Chinese, I like to be real Chinese food. Kalau Melayu, saya punya resepi is betul-betul Melayu zaman dulu, masakan halwa, maskat, very original. I tak pandai sangat combine recipes of different culture together. Saya tak kerti makan biryani dengan sweet and sour chicken, belum pandai lagi. Kira macam ku je tak kena. Dengan macam buah dia dalca, the real authentic. Okay. That's why I have this book. Dan juga ada cerita di sebaliknya mengapa Puan Marina menulis buku ni. Katanya Puan Marina mengidap kanser. Yes. 10 tahun dulu saya was diagnosed with thyroid cancer. And when I closed the cafe, I was very down because running a restaurant is very physically challenging because actually our cafe, we cook ourselves and we attend to the customers ourselves. So it was physically very challenging. That's why after that, actually my son and my mother recommended me to still continue doing what I love doing, tapi yang tak memberatkan tenaga. So I did this book. Untuk memilih untuk menulis buku. Buku ini telah pun berada di pasaran. Ada di pasaran. Yes, berapa harga? Semenjak Ogos. RM88 untuk 88 resepi. Untuk satu resepi. Lepas ni jangan foto stat. Okey, balik occasion kita akan cari kita akan ada pula ada buku-buku daripada acara-acara yang lain. Yes, yes. And I have a page, a cooking page, Cooking with Marina Mustafa on Facebook. So every day saya masak apa-apa saya update on the. Okey, lepas kita check. So, panggil kita orang makan. Terima kasih Marina Mustafa kerana sudah bersama kami. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan sebenarnya. Sekian daripada saya dan Suria Zainuddin. Saya Zafitri Yusof. Dan saya Azain Sat. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi esok. Bye.